Sejumlah warga terlihat berkerumun di pos keamanan warga Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, tempat di mana 4 orang pelajar sekolah menengah pertama diamankan karena terlibat tawuran. Dari tangan mereka, warga menemukan sebilah celurit dan 2 motor metik milik pelajar turut diamankan. Tertangkapnya keempat pelajar ini usai mereka tawuran dan kabur ke arah pemukiman warga di Jalan Tanah Sereal, Tambora dengan menggunakan motor. Naas, mereka menabrak pejalan kaki yang hendak pergi ke pasar hingga terjatuh. Benci dari mana mau ke mana sih, Cik? Pasar. Pengemudi dari Wastaga langsung nabrak orang yang cincin. Nah ini yang jatuh senjatanya. Apanya yang jatuh, Pak? Senjata apa? Celurit. Petugas reskrim dari Polsek Tambora yang tiba di lokasi langsung menggelandang keempat pelajar berikut barang bukti celurit dan 2 motor metik. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.